Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Pemirsa TV Tabalong, pelita hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala punya nama Ar-Razzaq, sebagaimana di dalam Al-Quran, innallaha huwa Ar-Razzaq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah maha pemberi rezeki. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah lah yang menciptakan orang yang diberikannya rezeki. Dan Allah pula lah yang menjadikan sebab-sebab datangnya rezeki. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, janganlah kita salah menafsirkan rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan orang menganggap rezeki itu hanya uang, hanya harta, hanya benda. Tetapi ada yang sebenarnya rezeki itu lebih daripada uang, lebih daripada harta benda. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk daripada ragam daripada rezeki itu adalah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah Allah, Allah berikan ke lubuk hati kita, ingin melaksanakan suatu ibadah, ingin melaksanakan suatu kebaikan. Ini merupakan rezeki yang luar biasa, bahkan lebih nilainya daripada uang dan harta benda. Pantaslah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa memohon hidayahnya, memohon petunjuknya. Tidak kurang kita dalam seharian semalaman membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang benar. Artinya ketika kita mendapatkan hidayah Allah, itu lebih hebat daripada uang dan mata benda. Kemudian termasuk daripada ragam rezeki itu adalah Allah kasihkan kita hikmah. Arti hikmah itu akal pikiran kita bisa mengambil iktibar atau pelajaran dari apa-apa yang Allah timpakan kepada kita. Allah timpakan kepada alam semesta, kita bisa mengambil pelajaran. Ini adalah hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yuktil hikmata may yasha, Allah memberikan hikmah ini kepada orang yang ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, barang siapa yang Allah berikan hikmah maka sungguh dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian termasuk daripada ragam rezeki itu adalah kita bisa memaham daripada agama. Ketika kita bisa memaham ilmu fikih, ketika kita bisa memaham ilmu tasawuf, ketika kita bisa memaham ilmu tauhid, ini merupakan rezeki yang luar biasa. Rezeki yang mengalahkan daripada uang, rezeki yang mengalahkan daripada harta benda. Dalam hadis Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, barang siapa yang Allah hendaki kebaikan, maka Allah pahamkan dia terhadap agamanya. Pemirsa pelita hati TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk daripada ragam rezeki itu adalah disehatkannya badan, diberikannya kita waktu yang senggang. Sehat badan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan pekerjaan, membantu orang dan lain sebagainya. Ini merupakan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa nilainya, bahkan lebih daripada uang, lebih daripada mata benda. Kemudian termasuk daripada ragam rezeki itu adalah jernihnya hati, tenangnya pikiran. Ini merupakan rezeki daripada Allah kepada kita. Jangan dianggap ini tidak rezeki. Bagaimana tidak? Ketika pikiran kita tenang, pikiran kita nyaman, akhirnya kita bisa ibadah, kita bisa istirahat, bahkan kita bisa tidur dengan pikiran yang tenang. Tapi bayangkan Pak, bayangkan pemirsa semuanya, seandainya Allah tidak memberikan ketenangan dalam pikiran kita, mungkin kita tidak bisa ibadah, mungkin kita tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat.
berarti ini merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipinta oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau berhadapan, ketika beliau ingin daripada menghancurkan daripada Fir'aun, Nabi Musa meminta kepada Allah, Rabbi syrahli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah segala urusanku, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, hilangkanlah kekakuan daripada lidahku dan pahamkanlah daripada perkataanku. Ini yang dipinta oleh Nabi Musa alaihi salam ketika menghadapi musuhnya Allah, Fir'aun laknatullah. Kemudian termasuk daripada ragam rezeki itu adalah kita diberikannya keluarga yang soleh, istri yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah, punya teman yang soleh. Sebagaimana dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, ya Allah jadikanlah pasangan hidup kami, zuriat keturunan kami menjadi penyejuk, penenang bagi hati kami. Pemirsa Pelita Hati Tipe Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk bagian daripada ragam rezeki itu dimudahkan segala urusan kita, kemudian dihindarkannya daripada musibah-musibah. Ini merupakan rezeki yang luar biasa dari Allah kepada kita. Juga termasuk daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ketika sakaratul maut, kita bisa mengata la ilaha illallah, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman. Ini merupakan juga rezeki yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita pintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita jangan salah mengatakan rezeki itu hanya uang atau benda. Bahkan ada lagi yang hebat, apa yang kita katakan tadi, apa yang kita sebutkan tadi, itu adalah rezeki yang lebih hebat daripada uang, yang lebih hebat daripada mata benda. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu-pintu rezeki kita untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikannya keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin ini saja, mudah-mudahan tausiah ini menjadi pelajaran bagi kita dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.